الوجه برهانه المبسوط في وجود كرمه وحسانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المستنى وعنك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا من لا تخفى خافيا اسعدك العفو والعافيه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك وخير مما يجمعون. الايه المعمد. Pertama-tama mari kita panjatkan puja bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara yang mulia itu, yaitu acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Khalduan Syekh Abdul Qadir Jalani dan Lilajah Majlis Sabiqil Muhtadin yang ke-15 tahun. Insya Allah salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan yakni kejunjungan Allah yaitu Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin pada keluarganya, pada sahabatnya, terutama kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para ustaz, para ustazah, santriawan, santriawati, tokoh masyarakat dan para aparatur pemerintah dari tingkat TNI, Polri sampai RW dan RT, semoga Allah memberikan jabatan yang amanah dan Allah memberikan kedudukan yang bisa istiqomah dalam menjalankan agama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus yang terhormat para habaib yakni Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar dari Baros, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kekuatan dalam menjalankan agama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yaitu Habib Mahmud Al-Hamid dari Lampung, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau dan Allah berikan rezeki yang banyak serta diberikan ilmu yang manfaat khususnya bagi dirinya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Wabil khusus yaitu Al-Hamid Muhammad Azwar Al-Qadri yang telah hadir dengan kita menjadi salah satu mubalig di acara yang mulia ini. Semoga Allah berikan kekuatan dalam menjalankan agama Allah dan Allah berikan rezeki yang banyak dan Allah berikan ilmu yang manfaat khususnya bagi beliau, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yaitu kepada Said Ibrahim yang juga telah hadir barusan tadi di tengah-tengah kita, semoga Allah ganti lelahnya menjadi berkah dan Allah jadikan beliau jadi anak yang saleh yang bisa meneruskan estafet tongkat perjuangannya yaitu dari orang tuanya. Insyaallah orang tuanya yaitu Al-Habib Bahar bin Smith. Insyaallah. Wabil khusus
guru kita bersama, yaitu sebagai imam besar umat Islam di Indonesia, yaitu kita doakan Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syam. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan, Allah memberikan keistiqomahan, serta Allah menangkan dalam setiap perjuangan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yaitu Al-Mukarram Akang Kehaji Ocon Son Haji dari Kadomas, dan semoga beliau juga diberikan kekuatan dan istiqomah dalam menegakkan syariat-syariat Islam, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan wabil khusus yang teristimewa yaitu Mama Sarah selaku orang tua kami dan selaku guru kami bersama, semoga Allah berikan umur yang panjang. Amin. Allah berikan rezeki yang melimpah. Allah berikan kekuatan dunia dan akhirat, serta Allah berkahkan hajat-hajatnya pada malam ini, serta Allah karuniakan rahmat dan hidayahnya pada malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah. Yang terus juga kami ucapkan kepada para alim ulama yang telah hadir di tengah-tengah kita, semoga Allah berikan kelancaran dalam hidupnya, dan Allah berikan apa-apa yang saja maslahat untuk umat dan untuk dirinya beliau sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah untuk malam ini saya tidak panjang lebar, akan membawakan yaitu susunan acara, yang mana yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga adalah kalam ilahi, yang keempat sambutan, dan yang kelima kalam ilahi, dan yang keenam insyaallah yaitu tausiah agama atau tabligh akbar yang akan dibawakan oleh beberapa mubalig. Yang pertama insyaallah tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Habib Azwar Al-Qadri, dan kedua insyaallah akan disampaikan oleh Akang Haji Ocep dari Kadomas, dan yang ketiga insyaallah oleh Said Ibrahim. Dan itulah susunan acara yang telah saya sampaikan. Maka dari itu mari kita buka bersama-sama acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. على هديه وعلى نيات كل صالحة وإلى حضرة النبي سيد أبشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, yaitu acara yang pertama pembukaan telah kita laksanakan. Insyaallah lanjut ke acara berikutnya. Tapi saya mau tanya dulu kepada hadirin di sini. Tujuan hadir di sini ingin berkat apa ingin berkah? Jawab yang kompak, ingin berkat apa ingin berkah? Yakin? Takbir. Shalli ala Muhammad. Siap untuk tidak berisik? Siap? Siap khusyuk? Siap tidak banyak omong? Siap mendengarkan dengan baik? Insya Allah. Lanjut yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan dilantunkan atau dibacakan daripada trio Korinci dari Banten. Al-waktu wal-matan falil fatadul birhamah. Salatullah salam Al-Mah Rasulillah. Salatullah salamullah Al-Yasir Habibillah. Salatullah salam Allah, salamullah ala Yasir.
Jadi bukan trio ya, untuk kali ini berarti duet kori. Ada kori cilik. Dengerin Bu, semoga anak-anaknya nanti jadi anak-anak yang soleh, soleha. Thank you.
Thank you.